Nah, di sini saya pilih yang 100.000, kemudian withdraw. Kita tunggu sampai proses selesai. Your withdraw has been requested and under review. Membayar, website ini terbukti membayar kepada. Oke, di video kali ini saya tidak akan men-share tentang cara install custom ROM atau pasang TWRP ataupun juga cara root ya. Di sini saya akan berbagi, yaitu berbagi website ya, lebih tepatnya website penghasil uang yang mungkin bisa kalian coba untuk mendapatkan penghasilan sampingan selain dari kerja utama, ataupun mungkin kalian ingin mencoba mencari dolar menggunakan handphone Android tanpa ribet gitu ya. Jadi untuk caranya sangat mudah. Nah, kira-kira website apa? Simak terus video ini. Oke, jadi di video kali ini saya akan men-share atau berbagi website yang bisa menghasilkan uang tambahan untuk kalian semua ya. Nah, di sini saya buka websitenya, yaitu adalah snacklink.co. Nah, di sini ya. Snacklink, di sini saya jelasin dulu ya apa itu Snacklink. Snacklink adalah platform shortener URL yang dapat dimonetisasi. Nah, Snacklink ini tidak berafiliasi dengan Snack Video ya. Di sini dia itu intinya kita bisa memperpendek link, kemudian kita share dan bisa menghasilkan uang dari setiap klik link yang kita share itu tadi. Nah, di sini di awal tampilannya dijelaskan view valid dipermudah karena menghitung 5 views atau 1 IP per hari. Jadi view-nya ini bisa sampai 5 kali ya. Jadi tidak 1 kali doang. Misalnya 1 IP itu bisa 5 views. Dan di sini ada keterangan CPM akan menurun setiap mendapatkan views dengan IP yang sama. Jadi tidak sama ya CPM-nya dalam 5 views ini. Intinya seperti itu kemungkinan ya. Nah, di sini ada CPM rate-nya. Di sini Indonesia mulai dari 1,96 sampai 2,80. Dulu waktu awal-awal rilis Snacklink ini ngasih sampai 4 dolar ya kalau nggak salah untuk CPM-nya. Sekitar 3 sampai 4 dolar lah. Nah, ini untuk CPM yang lain ya, bisa kalian lihat. Nah, ini CPM dapat berubah-ubah kapan saja gitu ya. Nah, kita langsung aja ke cara daftarnya. Untuk cara daftarnya, kalian bisa klik yang gambar orang ini, kemudian sign up ya. Nah, di sini. Nah, di sini kalian tinggal daftar aja seperti mendaftar media sosial gitu ya. Di sini ada username, email, password, konfirmasi password, negara gitu ya. Nah, dan kemudian kalian pilih saya bukan robot, kemudian submit. Nah, karena saya sudah punya akun, jadi saya langsung aja masuk gitu ya. Nah, di sini saya masuk dengan akun. Nah, di sini saya masuk dengan akun saya. Oke. Saya skip ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Snacklink atau dashboardnya ya. Di sini ditampilkan di atas itu adalah hasil kita. Nah, di sini yang hasil kita men-share linknya. Nah, di sini saya mendapatkan 7,798911 atau 105,285 ribu ya. Di sini link earningnya atau hasilnya ya, dan juga di sini ada referral earning, yaitu hasil dari orang-orang yang mendaftar melalui referral kita gitu. Nah, di sini ada total payout yang sudah pernah saya lakukan. Di sini saya baru 1 kali payout, hasilnya 7,7 sekian dolar gitu ya, atau 100.000. Dan ini komplit ya, pada tanggal 14 November 2021 melalui bank transfer. Nah, ini hasil transaksinya ya. Nah, di sini saya akan jelasin cara kerjanya. Jadi di sini ada statistik. Nah, statistik ini saya jelasin dulu. Ini ada hasil earning bulan ini ya, cuman 1,6 dolar. Nah, ini karena saya jarang banget share link ini,
menggunakan Snaklink, karena saya juga punya satu lagi ya yang bisa menghasilkan sama website penghasil uang seperti ini atau URL pemendek gitu ya. Nah di sini karena saya jarang pakai Snaklink, cuman 1,6 sekian dolar hasil bulan ini ya. Kemudian reseller earningnya tidak ada. Kemudian untuk viewsnya bulan ini masih 681 dolar, untuk CPM-nya 2,4 sekian dolar. Dan ini hasil grafiknya. Ini grafiknya per hari ya. Di sini ada tanggal 1 bulan 2 saya dapat 40, dan yang paling tinggi di sini tanggal 4 dapat 48 views dalam bulan ini ya. Nah, data diupdate setiap 1 jam. Nah, ini rincian dari per harinya gitu ya, dan beserta CPM-nya. Nah, berikutnya saya jelasin lagi selain statistik tadi wallet ya yang pertama. Di sini yang kedua ada link saya. Ini adalah link-link yang sudah kita perpendek gitu, atau akan kita perpendek itu bisa di sini. Nah, ini. Nah, ini saya udah sekitar 2 halaman ya yang sudah saya perpendek. Kemudian di sini ada alat. Nah, ini ada quick link. Nah, ini quick link, terus Mastering Linker dan website script ini untuk mendukung atau kalian gunakan di website ya, kalau kalian punya website. Nah, saya menggunakan ini juga, beberapa saya pakai untuk fiturnya ini di website saya atau di blog saya ya, cuman sudah saya ganti kalau salah ke yang satunya, nanti saya share insyaallah di video berikutnya ya. Itu websitenya sama dan cukup legit gitu ya. Nah, di sini ada referral. Ini hasil kita mengumpulkan orang yang bisa kita undang gitu. Nah, ini saya belum ada ya, karena belum saya share untuk referralnya. Nah, ini saya kembali lagi ke link saya. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara kerjanya langsung ya. Nah, di sini caranya adalah kita cukup memperpendek URL atau link download yang mungkin nanti orang-orang bisa berkunjung gitu ya, untuk mendownload file yang kita share. Misalnya nih, saya pastikan kalian sudah mengupload filenya itu ke Mediafire atau mungkin situs yang bisa menyimpan ya, untuk storage atau cloud ya. Nah, di sini saya pakai Mediafire. Di sini misalnya saya contohkan saya mau share Magis ini ya, APK ini contoh aja. Misalnya di sini saya copy linknya, tautan sudah disalin ya. Kemudian saya kembali lagi ke Snaklink. Di sini ada your URL here. Nah, di sini saya paste di sini, saya tempel. Nah, saya sudah tempel di sini ya. Kemudian ada pengaturan di sini, ada tombol pengaturan, saya klik. Nah, di sini ada nama alias. Nama alias itu mengganti bagian ujungnya ya, untuk memperjelas ini file apa. Misalnya file Magis. Nah, gitu ya, Magis saja seperti ini. Ada Ghost Collection, ini enggak ada karena saya enggak aktifkan. Nah, di sini ada domainnya. Misalnya ini di sini cuma ada satu domain ya, ponselharian.com. Jadi pilih aja ponselharian.com. Nah, di sini kalau kalian mau kasih password, kalian bisa ya. Nah, di sini saya enggak kasih password biar langsung bisa diklik ya sama orang-orang. Nah, kemudian kalau udah kita tinggal tekan gambar pesawat kertas ini, kita klik, nanti otomatis muncul tampilan ini ya, ponselharian.com/magis. Nah, ini kita bisa langsung bagikan atau kita salin URL ya, terus kemudian bisa share ke Facebook, ke WA atau Twitter. Nah, di sini ada tips yang perlu kalian ketahui. Untuk share di Facebook itu jangan langsung link aktif ya. Jadi pastikan linknya itu diedit gitu. Misalnya HTTPS-nya titik duanya diganti bintang gitu ya, atau ponselharian.com.com-nya itu titiknya diganti bintang. Biar enggak terkena istilahnya kayak kejegal ya, atau keblok sama Facebook. Nah, kalau untuk di Twitter saya lupa ya, ini jarang saya nge-share di Twitter. Mungkin bisa langsung ya kalau di Twitter, dan di WA ini bisa langsung kemungkinan. Nah, tapi tips lain juga, kalau yang di Facebook kalian bisa share langsung ke kolom komentar. Jadi misalnya saya contohkan ya, saya copy ininya,
kemudian saya share ke Facebook misalnya. Di sini saya pakai Facebook. Nah, kalau saya langsung share di sini, misalnya ini ya. Oh, belum ke copy. Bentar. Saya copy langsung gini aja, salin. Terus saya tempel di sini. Nah, ini kalau saya langsung posting misalnya. Majis misalnya gitu ya, langsung posting. Nanti pasti kejegal sama Facebook. Nah, ini Anda tidak bisa menggunakan URL ini. Jadi setiap kalian membagikan linknya, kalian matikan dulu atau linknya itu jangan link aktif. Misalnya dikasih bintang di sini, .com-nya diganti bintang, HTTPS-nya kasih bintang gitu ya. Nah, itu baru kalian share misalnya. Harusnya sih bisa ya. Kita coba dulu. Majis misalnya posting gitu. Oke, masih ya, masih aktif ternyata. Nah, ini masih terdetek. Jadi kalau saya sih jarang banget ya nge-share ke Facebook. Kalaupun nge-share biasanya dikasih perpendek lagi, namanya bit.ly ya, bit.ly. Nah, kalian bisa pakai bit.ly kayak gini, bit.ly. Nah, ini adalah perpendek URL lagi tapi aman gitu ya, untuk agar tidak terdetek sama dari Facebook gitu ya. Kita coba lagi. Karena kalau saya biasanya share-nya itu pakai website, langsung website saya yang saya bagikan gitu ya. Jadi lebih aman. Nah, pastikan kalian punya website atau link YouTube. Misalnya coba saya bagikan lagi. Share Majis terbaru misalnya. Oke, apakah masih kena? Nah, ini saya masih eksperimen juga ini ya. Nah, ini berhasil nih kalau pakai bit.ly ya. Nah, ini. Nah, kalau kita klik. Nah, ini jaringannya cukup lama. Nah, ini ya, nanti munculnya seperti ini. Jadi orang-orang yang berkunjung itu nanti muncul iklan seperti ini. Jadi kalau dia bisa melewati link ini, kita dapat penghasilan gitu ya. Dari itu tadi. Nah, ada klik here to continue. Nah, tapi saya tidak akan share, apa tidak akan pencet ya, karena nanti bisa kena pelanggaran. Nah, ini saya skip. Jadi intinya jangan langsung share link aktif gitu ya. Tipsnya bisa pakai bit.ly.com atau yang lainnya. Nah, itu kan untuk cara kerjanya. Nah, di sini saya akan tunjukin kalian apakah benar membayar nggak sih si snake link video. Nah, di sini saya buka wallet saya. Saya bakalan pay out hasil saya ini ya. Saya pay out dan saya ambil melalui bank. Nah, di sini saya aktifkan. Nah, di sini untuk untuk mengubah jenis payoutnya gitu ya, kalian bisa atur di pengaturan ini. Bentar, ini jaringannya lambat. Nah, di sini untuk pembayarannya ya, bisa melalui bank, OVO, GoPay, Dana, dan seterusnya. Ini maaf ya, saya sensor semua, tapi yang sekiranya pembayarannya bisa pakai bank, OVO, GoPay, Dana. Nah, ini saya langsung aja payout hasil saya karena sudah sesuai dengan minimal pembayaran gitu ya, atau minimal payout dari snake link. Nah, di sini saya langsung payout, klik payout. Nah, ini ya, request payout balance minimalnya 100.000, 7,7 dolar, 200.000, 15,1 dolar, 300.000, dan seterusnya untuk minimal pembayarannya sampai mentoknya itu 5 juta. Nah, di sini saya pilih yang 100.000, kemudian withdraw. Kita tunggu sampai proses selesai. Your withdrawal has been request and under review. Jadi ini di review dulu, jadi masih pending. Nah, ini masih pending ya. Jadi nanti kalau sudah itu, kalau sudah disetujui, kalau salah ada ganti lagi tulisannya, saya lupa nama tulisannya ya. Pokoknya intinya kalau sudah selesai, complete gini ya, berhasil gitu. Nah, untuk hasil payoutnya itu nanti seperti ini. Nah, nanti kita dikirimin email.
Nah, dari snacklink.id ya atau snacklink.co itu sama aja, itu satu sumber ya, maksudnya websitenya sama cuman beda domain. Nah ini hasilnya seperti ini. You have request a withdraw amount of 7.7 dollar gitu ya seterusnya. Nah ini atas nama saya nih langsung gitu ya, dan ini asli ya, langsung dibayarkan. Jadi terbukti membayar, website ini terbukti membayar kepada penggunanya gitu. Intinya cuman modal handphone Android, kuota gitu ya, terus kalian modal storage juga kayak misalnya Mediafire atau mungkin akun Google Drive gitu ya, kemudian kalian share linknya, nanti orang ngeklik tautan kita, otomatis kita mendapatkan pemasukan ya. Tentunya ini bisalah menjadi tambahan kalian atau pendapatan tambahan dari internet gitu ya. Atau mungkin kalau kalian punya channel YouTube yang membahas tentang share aplikasi atau share template tertentu, nah itu kalian bisa menggunakan link ini gitu ya, atau pemendek URL ini untuk menghasilkan, nggak sekedar cuma kalian share gitu ya. Nah dulu saya menggunakan ini untuk men-share kayak template After Effects, karena saya pernah edit bikin animasi After Effects gitu ya, atau mungkin mod aplikasi terus saya share gitu ya. Nah mungkin itu aja sih untuk apa namanya website penghasil uang atau pembahasan website penghasil uang kali ini. Nanti kalau saya punya website penghasil uang berikutnya, saya akan share, atau mungkin aplikasi penghasil uang berikutnya ya. Jadi nanti konten-konten seperti ini akan ada juga seterusnya di channel ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa dan salam cuan.